pertemuan pengurus DPW MOI Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Media Online Indonesia Sulawesi Selatan bersilaturahmi bersama Ibu Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2020, jam 14.44, setempat. Dalam pantauan jurnalis Makassar, Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ina Kartika Sari dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Sulawesi Selatan. Ina Kartika Sari sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengungkapkan. Dalam pantauan jurnalis Makassar, Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ina Kartika Sari dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Sulawesi Selatan. Kita menerima dan mensupport atas kedatangan Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Sulawesi Selatan untuk berdiskusi mengenai perkembangan wartawan dan jurnalis di Sulsel. Tambahnya, saya juga dari keluarga wartawan, jadi sudah menjadi tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan ruang agar berprores memberikan kabar untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Nawa itu yang baik itu yang paling penting dalam melangkah dan berbuat agar segala hal yang diharapkan dipermudahkan, ungkap Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ina Kartika Sari. Ketua DPW MOI Sulsel. Muslimin, mengharapkan, media online Indonesia Sulawesi Selatan akan bersinergitas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan angin segar dalam mengabarkan hal baik mengenai pembangunan dan potensi daerah kepada masyarakat. Insya Allah Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan akan mewacanakan pelantikan bulan Maret tahun 2020 dan sekarang lakukan audiens dengan Muspida Sulawesi Selatan. Tegas Ketua Media Online Indonesia Sulawesi Selatan. Hari ini kami terima kasih dan mengapresiasi atas diterima DPW MOI Sulawesi Selatan oleh Ibu Ina Kartika Sari sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Terangnya, Bendum MOI Sulsel mengapresi diterimanya kami sebagai pengurus MOI Sulsel. Target ke depan akan menwadai asosiasi media ke-24 kabupaten kota yang bersekretarian jalan. Guru, nomor 23, Hotel Bahagia. Berharap akan sukses dan berkibarkan bendera DPW MOI Sulsel di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Tutup, Abdul Halim Bendahara Umum MOI Sulsel. Editorial, Mustafa Kamal. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini.